Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di PKK Puasa Keluarga Kami. Nah, episode kali ini kita pengen tahu reaksinya Audi sama Kauki ketika kita menjelaskan tentang puasa. Betul. Kira-kira ada pertanyaan yang menyembuhkan gak ya dari mereka? Respon yang seperti apa kita juga nggak tahu. Jadi sekarang kita waktunya ketemu mereka. Yuk. Mula kayak gini. Dalam perkalian keinginan. Eh? Udah digilat loh. Ah, ya bener. Jadi Dede kalah sama setan karena berhasil digoda sama setan. Iya. Iya. Ya, padahal kan manusia lebih sempurna daripada setan. Manusia dikasih akal dan pikiran. Katanya manusia hebat. Iya. Gak bisa masuk badan, masih setan bisa. Bun, tolong bantuin pertanyaannya. Kenapa manusia? Karena manusia bentuknya padat. Kenapa? Sementara makhluk halus itu cair. Bentuk kok cair sih? Oh, bayangan. Tidak dari berbentuk. So tahu? Emang bentuknya bayangan. Gak ada tulangnya. Gak ada tulangnya dan gak ada bentuknya. Arwah. Terus bentuknya kayak pocong. Emang Dede pernah lihat pocong? Jadi, duduk. Jadi kita bicara tentang puasa dan yang membatalkannya. Puasa itu apa? Setan-setannya dikurung. Setan-setannya dikurung biar nggak gangguin orang-orang yang lagi makan, lagi diam, lagi semua. Kalau setan-setannya diikat sama dikurung, terus kenapa Dedek masih bisa nyolek gula-gula terus ngejilatin di lidah? Itu berarti Dede dong, bukan dipengaruhi sama setan dong. Berarti jadi Dede dong. Berarti setan terbesar itu adalah di mana? Di diri sendiri. Diri sendiri. Oh, badannya hilang. Jadi yang harus dilawan adalah hawa nafsu. Nafi mau di penjara. Awanar fa su. Nah, awan nafsu pengen makan, nafsu pengen minum. Ayo kita macet pun. Iya sebentar. Jadi yang namanya puasa. Udah. Sabar kau. Ilmu hari ini adalah yang namanya puasa itu menahan lapar, menahan haus, dan minum. Tapi bukan cuma itu. Menahan untuk lagi. Jadi, puasa itu menahan apa? Menahan makan. Menahan lapar dan minum. Haus. Minum. Tapi bukan hanya itu. Ya, Bunda ya? Iya. Puasa itu apa? Kita belum selesai nih. Tapi cuma lihat dulu deh. Nah, ini contohnya. Nah, ini salah satu contohnya ya. Bukan hanya menahan lapar dan juga haus, tapi menahan emosi. Kakak dari kayak Bunda dong. Bunda dengerin ayah dari tadi ngomong. Tuh. Masa om pas kita lagi sebatin oma, Bunda sama ayah mama lo? Iya. Om. Kok jadi melebar kemana-mana sih? Ah elah, orang mau dikasih tahu masalah puasa malah jadi berantem. Ah, udahlah. Percuma juga teman-teman. Ayo kita masak. Ya udah, ini kayaknya udah pengen masak. Sampai ketemu lagi di episode ya, PKK selanjutnya. PKK, Kauki, Aldi, Bandi, Ayu, working. Beda acara. Bendy, Ayu, Kauki, PKK, Audi, PKK, puasa keluarga kami, puasa keluarga kami, puasa keluarga kami, puasa keluarga kami, Allah.
Masa keluarga kami, ya Allah, ini yang bisa bikin batal ini nih. Ini yang bisa bikin batal ini.